Jasad orok berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan di bak sampah toilet Studio XX1 Duta Mall Banjarmasin kini masih berada di ruang pendingin kamar jenazah Rumah Sakit Umum Banjarmasin. Polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus ini. TKP penemuan orok di toilet wanita Studio XX1 Duta Mall Banjarmasin dipasangi garis polisi. Kapolsekta Banjarmasin Tengah, Kompol Uskiansah, menyebut pihaknya sudah memeriksa CCTV di lokasi penemuan orok. Ketahui siapa pelakunya? Kita coba melihat di CCTV. CCTV pada saat ini sedang kita buka. Halo? Kompol Uskiansah menyebut jajarannya masih bekerja keras untuk secepatnya mengungkap kasus ini.